Kalimantan menjadi salah satu tempat yang akan saya tuju pada trip kali ini. Bermodalkan beberapa sumber yang saya cari di internet, saya pun memberanikan diri untuk melakukan perjalanan ini sendiri. Meskipun ada pesawat yang memiliki waktu tempuh lebih cepat, namun kapal laut tetap menjadi pilihan transportasi saya kali ini. Hal ini dilatar belakangi oleh rasa penasaran saya melakukan perjalanan berhari-hari di atas kapal serta melihat dan menikmati keindahan pulau-pulau kecil yang disinggahi. Sebelum melakukan perjalanan menuju Pontianak, Kalimantan Barat, saya memesan tiket kapal secara online melalui website resmi milik PT Pelni. Pemesanan tiket juga bisa dilakukan dengan cara memesannya langsung atau membelinya langsung ke agen-agen terdekat atau ke kantor Pelni yang berada di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Terdapat dua pilihan kapal dari Jakarta menuju Pontianak. Di antaranya ada kapal laut dan juga ada kapal Bukit Raya. Keduanya memiliki rute dan tarif yang berbeda. Jika kapal laut hanya membutuhkan waktu 2 hari untuk menuju Pontianak, maka kapal Bukit Raya membutuhkan waktu 2 hari lebih lama, yakni 4 hari untuk menuju Pontianak. Hal ini dikarenakan rute dari kapal Bukit Raya yang memutar melalui Kepulauan Riau. Dan tentunya kedua kapal ini tidak jalan setiap hari, melainkan sebulan hanya 2 kali keberangkatan saja. Hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021. Sekarang saya sudah berada di stasiun, salah satu stasiun termegah di Jakarta ini, Stasiun Tanjung Priok. Wah, gila, keren stasiunnya, bangunannya gaya-gaya khas luar negeri gitu. Nah, hari ini saya mau ke Kalimantan, tepatnya Kalimantan Barat, yaitu Pontianak. Sekarang kita ke Pelabuhan Tanjung Priok dulu. Tapi sebelum ke pelabuhan, kita ke Indomaret dulu. Kita beli cemilan buat di atas kapal. Kuy. Salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum naik kapal adalah membeli perbekalan. Karena setahu saya, harga makanan di atas kapal lumayan mahal. Jadi untuk menghemat pengeluaran, alangkah baiknya sempatkan diri sejenak untuk mampir ke warung-warung atau ke minimarket terdekat. Gila. Jadi ini persediaan buat 4 hari ke depan. Karena perjalanan naik kapal ini sekitar 4 harian. 4 hari malah. Wah, gila, mantap. Nah, sekarang saya sudah berada di depan stasiun Tanjung Priok. Stasiun ini letaknya benar-benar deket banget dengan terminal. Tuh, terminal Tanjung Priok.
juga dekat banget dengan pelabuhan, tapi kayaknya ke pelabuhan kita naik ojek aja deh. Soalnya ada sebenarnya dekat sih terminal penumpangnya tuh di situ. Dekat apa namanya? Di sebelah ini terminal persis, tapi karena di pagar jadi kayaknya harus muter lewat sana naik ojek. Udah, kita naik ojek aja, oke? Kuy. Ini pertama kalinya saya naik kapal dari sini Tanjung Priok. Jadi nggak terlalu tahu sih. Kita tukerin di mana ya? Tukerin tiket aja. Di sana kali. Nah, ini udah ramai banget. Nah, ini ada Indomaret tuh. Kalian mau belanja makanan di situ. Nah, ini ramai banget nih. Nah, ini kita kemana ya? Saya kurang tahu nih. Kita tanya lagi tuh yuk. Tukerin tiketnya di mana ini? Oh tuh, kayak ruang tunggu dari situ. Ntar kita ke atas sana ya. Kita coba ke atas sini yuk. Penasaran, katanya sini semacam tempat tunggu gitu. Dan itu katanya belum bisa nukerin tiket. Orangnya belum datang, kapal kayak juga belum sandar. Oh ini, semacam ruang tunggu gitu ya. Tuh rame, banyak penumpang, ada musala juga di atas ini. Oh ini, di atas ini ada kantin juga. Wah itu kapal di situ tuh. Nah, seperti inilah suasana di ruang tunggu bagian atas. Di sana ada kantin. Terus di situ ada toilet. Dan di ujung sana ada musala. Nah, di sini banyak warung-warung jual makanan. Di situ ada warung nasi. Ini ada mie ayam bakso. Ini ada toko-toko pernak-pernik. Terus di situ ada warung nasi, dan di ujung ada musala. Oke sob, sambil menunggu kapalnya datang, jadi ada sedikit informasi yang ingin saya sampaikan untuk kalian. Jadi untuk kapal Bukit Raya dari Jakarta menuju Pontianak, tidak ada kelas 1, juga tidak ada kelas 2. Jadi untuk saat ini adanya kelas ekonomi aja. Jadi nanti kita tidurnya rame-rame bareng penumpang lain. Nah, jadi udah nggak ada pilihan kelas 1, kelas 2 lagi di kapal Bukit Raya. Dan juga di kapal Lawit pun sama seperti itu. Oh iya, sebelum kalian berangkat, pastinya kalian udah vaksin minimal dosis pertama. Dan juga kalian sudah rapid antigen yang berlaku 1x24 jam, atau bisa juga pakai keterangan PCR yang berlaku 3x24 jam. Dan untuk anak-anak udah boleh kok naik kapal, tapi saya nggak tahu ya syaratnya apa. Mungkin ya rapid antigen kali ya. Setelah selesai azan maghrib, saya melihat beberapa penumpang turun ke bawah dan ternyata loket penukaran tiket sudah dibuka.
Dan jangan lupa siapkan KTP-nya, lalu siapin surat keterangan rapid antigen yang berlaku 1 kali 24 jam atau bisa juga pakai surat keterangan PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Dan yang paling penting jangan lupa siapkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama. Nah, untuk saya sendiri kemarin pakai surat keterangan rapid antigen 1 kali 24 jam. Udah beli online? Iya, kalau. Iya. Tapi tiketnya katanya tukerin di ini kan? Iya. Berarti kasih kode bayar ya? Ada kode booking-nya? Ada ini, kode pembayaran. Ya. Ini mau antigennya. Kemudian lah. Iya. Tujuannya Pontianak. Iya, Pontianak. Kapalnya apa kapal? Bukit Raya. Ini antigen. Vaksin. Ya. Di dalam dengan dapat ya. Iya. Kulit ini. Oke. Ya. Kalau vaksinnya di aset, di publik. Iya, ya. Kasih, Bang. Iya, kasih, Bang. Nah, teman-teman, ini dia penampilan tiketnya dari kapal Bukit Raya tujuan Pontianak. Harganya Rp506.000 tujuan Pontianak. Dan saya dapat deck nomor 5 dan kabin 59A. Jadi syaratnya kalau nggak PCR bisa rapid test ya. Dan ini waktu tempuhnya kurang lebih 4 hari. Jadi untuk ke Pontianak ini ada 2 kapal. Ada kapal Lawit, ada juga kapal ini, Bukit Raya. Kalau kalian mau cepat, lebih enak sih naik Lawit. Lawit itu dia langsung. Kalau Lawit langsung. Langsung ya Pak Lawit ya Pak? Kalau ini muter-muter. Kalau Lawit berarti ke Tanjung Pandan doang ya? Pandan ya? Baru. Oh, ya. Lebih murah juga ya Lawit ya Pak? Murah Lawit, cuma 200 ya? 3 lebih lah. Walah, iya. Kalau isi kan muter-muter jadi Pak. Oh iya, dia ke Natuna dulu ya Pak, Bukit ya. Raya ini. Jadi kalau Bukit Natuna, Tarempa, Anambas itu yang Midai. Iya, iya. Sebab Raya kalau itu ke Pontianak. Iya, berarti dia ke Kepulauan Riau dulu. Iya, baru muter baru. Pak. Ini kejar lagi 5 hari kalau misalnya. 5 hari ya Pak? 2 hari kejalan. Nah, kalau mau Pontianak kan paling 2 hari ya. Kalau Lawit itu ya Pak? 2 hari ya? Lawit. Iya. Lawit 2 hari, kalau Bukit Raya 5 hari ya Pak. Berarti habis ini langsung sana Pak kita? Iya, langsung sana aja ntar. Validasi lagi masuk ke ini? Masuk ke dalam, kita tinggal nunggu, udah itu baru ke dalam. Berapa jam berapa itu? Jam di sini sih jam berapa ya? Jam 12 ada. Enggak, jam 9? Jam 9. Iya. Jam 12 paling ya Pak, berangkatnya ya? Oke, mantap. Kalau kapal gini dapat makan nggak sih Pak, biasanya Pak? Dapat Pak. Oh dapat ya? Dapat tiap kalau dapat makan tiap pasti hari. Makan. Oh pasti dapat makan ya? Dapat makan tiap hari. Nanti kan ngantri makannya. Oh ngantri. Kalau kita mau itu ya nurut pelayan aja tadi yang nganterin udah ngasih duit aja dia. Berapa? Iya. Kalau kita nggak ngantri, tetap pelayan yang nganterin. Oke. Pas balik ke atas, ternyata kapalnya sudah parkir di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Wah, betapa senangnya saya melihat kapal ini. Benar-benar gede banget coy, asli. Dibandingkan kapal Sri Kandi Line yang kemarin saya naikin dari Bangka ke Belitung, ini benar-benar gede banget KM Bukit Raya ini. Gila, jos bener. Nah, kalau naik kapal ini kalian nggak bisa bawa kendaraan ya, baik itu mobil, motor, maupun truk. Jadi memang benar-benar kapal ini tuh khusus untuk penumpang saja. Sedikit sejarah yang saya kutip dari internet bahwa Bukit Raya ini diambil dari nama sebuah pegunungan yang terletak di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kapal ini diproduksi oleh Jerman pada tahun 1993 dan dikirim dari Jerman ke Indonesia pada tahun 1994 dan resmi beroperasi di Indonesia pada bulan Agustus tahun 1994. Kapal ini memiliki rute Tanjung Priuk, Blinyu, Kijang,
Letung, Tarempa, Natuna, Midai, Serasan, Pontianak, dan tujuan akhir Surabaya. Lalu dari Surabaya, kapal ini balik lagi ke arah Pontianak dan seterusnya hingga Jakarta dengan rute yang sama di perjalanan berangkat tadi. Mau jam 8 malam, ini penumpangnya masih pada di luar ya, belum boleh masuk, masih pada di ruang tunggu. Jadi untuk persyaratan masuk ke ini, kalian harus sudah punya aplikasi Peduli Lindungi dan pastinya harus sudah vaksin ya. Jadi nanti kalau masuk ke dalam itu, masuk ke ruang terminal penumpangnya, nanti bakal scan barcode dari aplikasi Peduli Lindungi. Nah ini penumpang udah siap-siap buat masuk ini, udah pada baris. Kita siap-siap yuk, takutnya antrinya panjang. Kita masuk. Makasih, Bang. Nah, sekarang kita masuk ke kapal. Mantap. Tadi ada X-ray gitu-gitu. Agak ribet sih caranya. Gak terlalu ribet kayak pesawat. Ya lebih enak lah. Sekarang kita langsung naik aja ke dalam kapal ini, Bukit Raya. Nah, teman-teman kita duduk di sini aja, deck 4, kursi, kasur 29. Jadi kayak gini ruangannya. Jadi kalau KM, kalau kapal dari Jakarta ke Pontianak ini nggak ada kelas-kelasan ya, nggak ada kelas VIP, eksekutif, nggak ada, jadi semuanya ekonomi sama rata. Kecuali kalau kalian nekat dari Surabaya ke Banjarmasin itu baru ada kelas-kelasannya. Kalau Jakarta ke Pontianak, gini semua, maupun KM Lawit juga sama, nggak ada kelas-kelasannya, jadi ekonomi tok kayak gini. Bukit Raya Lawit, jadi gini, di sini gerah, cukup gerah ya. Untuk kasurnya lumayan empuk, kayak matras olahraga SD sekolah gimana sih. Di sini ada gundukannya kayak bantal gitu. Terus nggak ada kipasnya, nggak ada AC-nya. Kapal ini enak ini. Untuk review kapalnya nanti aja ya. Besok kayak gila, pegel banget coy, sumpah. Gokil. Nah ini ada stop kontak di atas ini. Tapi di sini doang ya. Di sebelah sini nggak ada ya. Itu ada AC-nya 1, nggak terlalu berasa sih, biasa aja. Enak nih lampunya mati, jadi nggak sih lo. Si bapak ini turun di Belitung. Besok dan turun si bapaknya, ya sepi dong. Cari teman lagi. Oh ini bang. Oh iya, air minum. Ini panas semua bang. Ini air panas. Panas bang. Oh. Dikira tempat wudhu ini. Sebenarnya kalau nggak tahu mau ngantar. Thank you.
Bener-bener panas banget, Tara. Gokil. Satu jam lagi berangkat. Wih, gitu lah. Sekitar jam 11 kita berangkat. Wow. Melakukan pengisian bahan bakar tuh. Jadi ngisinya tadi di dekat apa namanya? Di dekat tempat tidur saya tuh. Isi bahan bakar. Nah, itu udah dicopot tuh selang pengisian bahan bakar. Kapalnya udah mau berangkat. Siap diberangkatkan dengan tujuan pelabuhan Pelindo. Kami ulangi, tidak beberapa lagi kapal penumpang Bukit Raya siap.
Nah, sinyalnya udah mulai hilang nih. Sinyalnya udah mulai hilang. Padahal baru beberapa menit lepas dari Tanjung Priok. Sinyalnya udah kosong. Sini ada ruang poliklinik. Pagi, buka jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Sore, jam 5 sampai jam 7.